Hai, saya Endang. Hari ini saya akan praktek membuat bandeng presto. Bandeng adalah salah satu jenis ikan yang banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, bandeng memiliki banyak duri sehingga bagi sebagian orang enggan untuk memakannya. Hari ini saya akan membuat bandeng presto sebagai salah satu alternatif pengolahan bandeng supaya bandeng aman untuk dikonsumsi. Di bawah ini sudah kita siapkan bahan-bahan untuk membuat bandeng presto. Antara lain, ini ada bandeng yang segar